Sementara itu, di Kota Kinabalu, Sabah, seorang lelaki OKU dikhuatiri lemas akibat terjatuh di kawasan tasik loji Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jalan Teluk Likas. Maklumat awal dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu menyatakan mangsa mengikut dua orang rakannya memukat di loji tersebut dalam kejadian petang semalam. Pihak bomba menerima panggilan kira-kira 4.15 petang pada Selasa mengenai kejadian dan melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR. Operasi SAR dilakukan melibatkan pencarian dengan melakukan selaman sehingga ke dalaman 3 hingga 5 kaki di kawasan tasik di loji tersebut. Mangsa dikenali Sharif Zul Basil Sharif Nanin berumur 39 tahun dan belum dijumpai. Operasi bersambung pagi ini.